warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, silakan dilanjutkan. Burunda Ahli Jumat ya, ya, silakan ya. Itu dirasani Bunda Sumangkut, di atasnya tuh ada Bunda Sumangkut tuh. Allahu Akbar, masya Allah. Assalamualaikum. Saya bilang gini tadi, adindaku sayang, adinda al-mukarram, adindaku, saya bilang Allahu Akbar. Saya bilang, kalian belum tahu, ini Bang Zuma itu orangnya berakhlak sekali, tahu cara menghormat dan tahu pula cara menggertak, tahu cara berdiam, tahu pula cara berteriak. Jadi kalau saya datang ke komalnya beliau, tahu enggak yang beliau lakukan? Yang teman-teman semua, akhi semua, diam dulu, yuk tahan diri. Kita mau dengar pembekalan dari Bunda Semangkut, ustazah kita. Itu yang dibilangnya, teman-teman. Masya Allah. Ini orang sangat menghargai guru, ini orang, teman-teman. Ya. Masya Allah, bundaku izin sebentar ya, mungkin bisa nanti dilanjutkan berbincang-bincangnya, Afwan, biar proses ya proses bersahadatnya biar dulu, lebih dipercepat ya. Tapi sebelum proses bersahadat, barangkali Gurunda ada yang mau disampaikan dulu atau dipertanyakan kepada Bang Dewa namanya ini, Gurunda, silahkan, fadol Gurunda. Masya Allah, assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam Bang. Sebelumnya dari sekte mana ini? Agama apa? Protestan. Protestan ya. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang memilih Islam gitu. Saya ada sahabat kemarin orang Malaysia Bang. Memang dalam 3 bulan ini saya udah 3 bulan belakangan ini memang udah nggak pernah lagi menjalani ibadah-ibadah gereja. Kalau diceritakan panjang banget ceritanya. Iya. Ini ketentuannya gimana mau saya bilang ya? Sampai ditinggal istrinya, Gurunda, ditinggal istrinya dan anaknya, anaknya yang paling kecil ditahan oleh istrinya. Kemauan dia itu, anak-anaknya itu diurus oleh beliau sehingga bisa diajari keislaman. Tetapi sayang, anak yang paling kecil diambil oleh istri dan mertuanya. Seperti itu, Gurunda, lanjut. Masya Allah. Jadi memang butuh pengorbanan. Setiap kali teman-teman Kristen atau non-Muslim berpindah ke Islam itu pasti ada yang jadi korban, entah pekerjaan, ekonomi, harta warisan, ya termasuk anak dan juga istri. Yang saya takutkan Gurunda itu anak saya itu takut diulangi lagi perobatan yang kemarin itu yang saya takutkan, itu aja sih. Iya. Ya kita doakan aja lah, nanti ada upaya-upaya kemudian untuk diambil sebagai langkah bagaimana caranya memperjuangkan anak ini, utamanya akidahnya. Gitu ya Bang ya. Kalau identitasnya sudah diserahkan ke tim kita. Nanti saya serahkan lewat WA Bang. Oke. Bagaimana Akhi Sugi? Apa langsung syahadat atau gimana? Ya alhamdulillah beliau ini sudah bisa open camp, syarat pertama sudah bisa dipenuhi, yang penting open camp dulu, nanti untuk urusan data menyusul begitu Akhi. Oh siap, Insya Allah. Ya silakan, mungkin open camp sebelum kita syahadat. Silakan Bang Dewa, silakan. Tolong ditap-tap teman-teman ya, ditap-tap, tap-tap lagi, kencangkan tap-tapnya teman-teman. Iya, ini posisi di mana Bang? Di rumah Bang. Maksud saya di provinsi Batam Bang. Oh di Batam. Iya. Kalimantan Timur ya. Iya betul, bukan Bang, Sumatera. Sumatera Selatan. Lanjut lagi. Oke, baik, kita langsung prosesi syahadat ya teman-teman sekalian, disaksikan oleh kurang lebih 600 orang. Kita syahadat, nanti didoakan sama ustadz kita, diberikan wejangan ya, simbol tauhidnya, satu jari yang kanan nunjuk ke langit sebagai simbol agama samawi, tauhid. Silakan angkat tangannya Bang Dewa.
Gini-gini. Iya. Iya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Pairing. Maha, lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Ya. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan saudara kita ini telah bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Nah, kita ingin kemudian beliau mempersaksikan di depan khalayak banyak bahwasanya sembahan beliau yang kemarin itu hanyalah utusan Allah. Mohon diikuti saya, Bang. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Yesus. Bahwa Yesus. Hanyalah utusan Allah. Hanyalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sah. Ya, ini iman beliau. Kita gak boleh ganggu-gugat. Yang tadinya dianggapnya Tuhan, sekarang dianggapnya hanya utusan, hanya ciptaan Tuhan. Tak ada yang bisa mengganggu gugat itu, ya. Sebagaimana dia telah mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus baginya bukanlah Tuhan. Seperti juga orang di luar Islam, mereka tidak mengakui Allah itu adalah Tuhan dan mereka mengakui sembahan mereka adalah Tuhan. Ya, sama seperti itu. Saya kira selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Sugi atau yang lain yang ingin mendoakan. Silakan. Buya, didoakan Buya. Fadl, Fadl yang lebih sepuh, Fadl, Fadl. Masya Allah, ini dapat tugas berat nih. Karena ada orang yang lebih berilmu di sini sebenarnya ya kan. Tapi Masya Allah, ini amanah. Siap kita doakan bersama ya. Saudaraku sekalian, Masya Allah kita di pagi ini mendapat keberkahan dari Allah, yaitu berupa apa, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksi syahadatnya saudara kita. Ini suatu keberkahan yang tiada tara bagi kita semua. Ya, masih dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang soleh, ya, terus peduli dengan agamanya Allah SWT. Untuk itu, saudaraku sekalian, mari kita doa bersama. Semoga apa yang kita munajatkan lalu diaminkan oleh saudara kita yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat, insya Allah akan dikabulkan Allah SWT. Karena orang yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat itu dia kembali fitrah, bersih segala dosanya, ya, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa kekafiran Allah ampuni,
kemudian amal baiknya di waktu dia masih kafir tetap Allah hitung. Maka doa orang yang seperti ini insya Allah tanpa hijab. Mohon diaminkan ya Bang, Bang Dewa, karena amin Anda itu akan diijabah oleh Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabutana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu ingdal khisab. Rabbana la tusik kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena engkau telah memberi izin kepada kami semuanya untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudara kami di pagi hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, yang menguasai hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dada saudara kami yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah, mengakui engkau sebagai Tuhannya, mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulmu yang mulia ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli dengan agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyampaikan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah dan perkataan-perkataan yang tidak berguna ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha memberi petunjuk. Berilah petunjuk kepada saudara-saudara Bang Dewa ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah sehingga mereka turut Bang Dewa menyembah kepadamu satu-satunya Tuhan yang benar ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara kami yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita di hari ini. Semoga apa yang kita munajatkan, yang kita kehendaki, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Monggo. Masyaallah ya guru-guru semua, alhamdulillah ikhwan fillah. Barusan kita menjadi saksi bersyahadatnya Bang Dewa, seperti yang barusan disampaikan oleh Ustaz Sugi. Doa-doa yang kita dengarkan dari beliau dan diaminkan oleh Bang Dewa, mudah-mudahan semua doanya ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala.
dan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai kita meninggal, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, saudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ke guru-guru yang lain, sedikit dari saya, terutama ini nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara kami yang baru, saudara seiman, yaitu Abang Dadewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة المراد. Beritakan kabar gembira, wabashirin ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa aminus salihat, dan orang-orang yang beramal salih, menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, dengan manusia, bahkan dengan binatang, maka layak bagi mereka, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah sudah mempersiapkan bagi orang tersebut, yaitu surga, tempat kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Dan barusan saudaraku Bang Dewa telah berikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat, diyakini oleh hati bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diucapkan oleh lisan, bahkan nanti Bang Dewa ke depannya harus merealisasikan iman itu dengan perbuatan, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah definisi daripada taqwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang yang paling Allah muliakan itu bukan orang yang kaya raya, bukan kiai, bukan ustaz, bukan pula pejabat, tetapi orang yang Allah muliakan itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun orangnya, apapun profesinya, ketika dia mampu bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, maka orang tersebut adalah orang yang paling Allah muliakan, maka layak baginya surga. Yang terakhir dari saya, seperti yang baginda Rasul sabdakan di dalam hadisnya, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah dua kalimat syahadat. Sehingga lafadz la ilaha illallah itu mempunyai beberapa nama, bisa disebut kalimatun najat, kalimat yang menyelamatkan. Maka layak untuk Bang Dewa sekarang sudah mempunyai kunci surga, dan kunci tersebut harus dijaga sampai kita meninggal. Sehingga pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi kami semua, termasuk Bang Dewa yang baru menjadi seorang Muslim, harus selalu berusaha menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita sampai kita meninggal. Nah, cara menjaga keimanan dan keislaman itu dengan sebuah keilmuan. Maka di dalam Islam Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai meninggal, tidak ada kata terlambat saudaraku dalam mencari ilmu. Jadi meskipun mungkin Bang Dewa sekarang sudah berusia, sudah menginjak usia dewasa, bahkan menginjak usia tua mungkin, maka tidak ada kata terlambat, terus belajar, belajar dan belajar. Tidak ada kata gengsi di Islam. Maka oleh karena itu kita sama-sama di komal-komal,
di dunia online ataupun di dunia offline, janganlah kita berhenti yang namanya tolabul ilmi. Karena mencari ilmu itu bukan sampai sukses, bukan sampai jadi kiai, bukan sampai jadi pejabat, bukan sampai jadi dokter atau profesor, tapi mencari ilmu itu sampai meninggal. Mungkin itu saya dari itu saja dari saya, Abang Daku, Bang Dewa, saudaraku. Mungkin dari guru-guru yang lain silahkan yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu kepada Bang Dewa, silahkan tafadhol. Wallahu a'lam. Fun Buya, sekalian Buya ingatkan mandi besar untuk Bang Dewanya Buya. Itu bagian Ustaz Sugi, silakan Tad, bagi-bagi tugas atau sama siapa saja, atau Bang sama Abu Ya, atau sama Bang Bunda. Buya. Bang Abu Ya. Iya, Bang Dewa. Saya kan mau kerja ini, Bang. Nah, kalau bisa kalian ajarin nanti saya, Bang Abu Ya. Iya, aman-aman Bang Dewa, nanti tinggal WA-WA saja ya. Kalau ada kesulitan apa, nanti tinggal WA saya atau video call dan lain sebagainya. Begitu ya Bang Daya. Tapi sebelumnya mungkin Bang Dewa masih ada waktu barangkali 10 menit atau ada berapa menit lagi sebelum Bang Dewa bekerja barangkali. Ini saudara-saudara muslim barangkali ada yang mau disampaikan. Silahkan Bang Dewa, ada waktu kira-kira berapa menit lagi? Minta didoakan aja semua segalanya, untuk kedepannya berjalan dengan lancar. Itu aja. Izin sedikit. Jadi begini Bang Suma, Ustadz Sugi, kan beliau ini anaknya lagi sakit ya. Terus kemudian waktu kemarin waktu sakit itu ada arahan dari gereja gitu. Jadi katanya disuruh minum darah gitu, minum darah ayam apa gimana. Nah ternyata setelah dikasih minum darah itu makin parah gitu loh. Nah sekarang ini anaknya lagi di istrinya, mudah-mudahan nggak sampai dikasih minum lagi. Katanya sampai 5 kali ya Pak ini Bang Dewa ya? Ya baru 3 kali. Baru 3 kali. Gitu, anak makin parah. Ini yang saya mau tanya nih Bang Suma, kok ada seperti ini minum darah gitu? Itu apa itu seperti? Gak ada. Darah ayam. Gak ada itu sebenarnya. Bukan darah ayam itu Pak Palopo, darah penguin itu kayaknya. Darah ayam segar gitu. Dikasih minumnya. Itu bukan ajaran itu ya. Maaf, saya bukan membela, tapi itu bukan ajaran agama Kristen juga. Itu bukan ajaran Kristen itu. Bukan. Dan begini Iwan Farah ya, minta doanya dari Bunda, semuanya. Bunda putus-putus Bundaku. Merah sinyalnya Bundaku. Karena ketika Bunda berbicara mungkin sayang gitu, tidak kedengaran oleh kami. Begitu Bundaku ya. Jadi Iwan Pilah bantu doakan anaknya beliau itu sakit parah. Ya, sakit parah, cuman sayangnya ketika beliau ingin mengurus anaknya yang paling kecil, ternyata anaknya ditahan oleh istrinya karena beliau itu ingin pisah dengan istrinya karena memang ya beliau menerima kebenaran Islam dan mertuanya pun benci sama beliau. Tapi anak yang paling gede bersama dengan beliau, anak yang paling gede. Dan beberapa hari kebelakang beliau bertanya kepada saya, Abu ya, biaya sunat itu mahal enggak? Saya agak ketawa gitu. Dalam artian Dewa ini memang sudah benar-benar niat ingin masuk muslim dan teguh hatinya dengan penuh keyakinan. Memang ada beberapa kekurangan mungkin dalam urusan duniawi sehingga ketika di Islam harus bersunat, beliau bertanya, apakah biaya sunat mahal kepada saya? Dan kata saya, ketika Anda sudah menjadi seorang muslim, maka yakinlah Allah akan memberikan rezeki yang halal, barokah, manfaat, dari manapun itu jalannya, itu urusan Allah. Nah, karena orang-orang muslim hatinya sangat lembut sehingga ketika melihat saudaranya itu sangat peduli, apalagi kepada seorang mu'allaf. Mungkin seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa, kalau mau disunat dan lain sebagainya, mungkin hubungi saja Bang Glenn. Silakan Bang Glenn. Saya Ustaz. Silakan. Loh. Bunda baru tahu ternyata Bang Glenn itu bagian dunia persunatan. Bukan. Jadi gini Bang ya. Pengalaman. Yang penting Anda urus dulu, kirim KTP Anda beserta tanda tangan, nanti urusan sunat akan diurus oleh API, oleh yayasan. Aman. Posisinya di mana Bang Dewa ini, di mana tinggalnya? Di Batam. Oke. Ingat Bang ya. Batam Bang ya. Gini Bang Dewa,
dalam, jangankan dalam Islam, di dalam Kristen aja dalam, di Imamat 7 ayat 26-27 itu darah dilarang diminum haram. Jadi kalau bisa tolong itu janganlah, jangan-jangan, karena darah ayam, apalagi darah mentah itu banyak mengandung penyakit, virus, ya, apalagi ayam. Disentuh, Pak, disentuh di dokter jam 4 pagi ya, dia pingsan, ya. Habis kenyang-kenyang dia pingsan. Iya, 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 jangan-jangan. Dokter juga melarang udah, cuma sekarang posisi anak saya itu sama istri saya. Iya, nggak boleh itu. Karena ayam itu kan induk semua penyakit, apa penyakit, apa kalau kita orang Sun, orang Jawa bilang tetelo itu. Jadi emang penyakit kejang-kejang. Ya, ayam itu kan kejang-kejang. Nah, kita takut darah mentah ya, bukan dari segi diharamkan saja, dari segi kesehatan itu tidak baik. Iya, tekniknya dia disembelih itu pas dipotong lehernya itu langsung ditampung di mulut anak saya, itu gitu dia. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ya pikir mungkin. Jangan. Pikir darah Yesus kali. Tapi tidak dokter ada kok seperti itu ya. Sama dokter dilarang kok. Yang menyarankan kalau orang gereja. Dokter memang ngelarang. Dokter ngelarang jangan diteruskan, jangan diteruskan kata dokter. Karena dia penyedotan kemarin itu kalau tak bisa disedot kemarin, dia penggumpalannya di leher, darah itu penggumpalannya. Jadi kalau tak dioperasi, kalau tak bisa disedot dioperasi. Syukur bisa disedot. Nah. Gitu, Pak. Iya, janganlah. Kalau bisa. Kalau memang ada masih dipaksakan ritual seperti itu, laporkan polisi saja, karena itu ada unsur pidananya juga, bisa dilaporkan itu kalau dipaksakan seperti itu. Ya, saya udah bilang kemarin kalau terjadi apa-apa saya akan tindak lanjutin, itu aja, Pak. Iya, masalahnya jangan tunggu terjadi apa-apa, Pak. Kalau bisa sebelum terjadi apa-apa sudah tindak lanjuti. Mungkin ada ya, ada orang Batam di sini yang bisa bantu Pak Dewa. Tolong yang bisa membantu Pak Dewa di daerah Batam untuk membantu, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu lebih parah lagi ke depannya. Bukan ini karena udah pingsan, udah kejang-kejang kan kemarin, Pak, ya, Pak Dewa ya? Ya, saya mau kerja juga. Saya mau izin pamit ya, soalnya nanti coba nanti Pak Dewa di ya. Ya, nanti sebelum Bang Dewa pamit, Abang Dewa. Ya, nanti setelah saya pulang Abang kerja Dewa nanti pamit. Izin Bu, saya setelah pulang kerja ya. Nanti saya DM-nya saya WA Bang Nabuya ya, Bang Nabuya, Abang Da. Ya, Bang Dewa sebentar saja. Sebaiknya Abang segera mandi secepat mungkin dan berangkat bekerja, karena kan baru saja kita melaksanakan syahadat. Ya, Bu, ya. Jadi jangan ditunda-tunda, ya. Segera mandi aja, niatnya mandi, mandi besar, mandi taubat gitu Abang. Lalu Abang berwudu dulu sebelum Abang masuk ke kamar mandi, berwudu. Kemudian Abang mandi seperti biasa, niatnya biasa saja. Tapi niat itulah yang akan membuat hidup Abang berbeda setelah bersyahadat, disaksikan ratusan orang. Saya mandi dulu ya, baru berangkat kerja ya, soalnya saya sudah terlambat. Iya, ya, jangan lupa niatnya, oh, Abang Da ya. Jangan lupa niatnya. Ya. Bang Abuya, jangan lupa. WA kan saya niatnya Bang Abuya ya. Iya, paman, Abang Daku, siap-siap ya. Saya pamit dulu ya. Selalu hati-hati ya, Bang Dewa ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, memang besar sekali lah persoalan umat kita ini ya. Aki Zuma ya nak, ya adindaku, Al-Mukarram Aki Zuma. Ya bun, Masya Allah, Subhanallah. Banyak sekali persoalan umat kita ini rupanya yang harus kita selesaikan di sana, di sini, di sana, di sini. Masya Allah, Masya Allah. Banyak kali bun. Ya. Tapi hebatnya Abang itu tetap memilih sebagai seorang Muslim. Makin mantap dia. Masya Allah, luar biasa. Ya, beliau sudah dipilih oleh Allah. Luar biasa. Luar biasa. Betul, Abang Da Bima. Ini Bunda Ustazah Sumangkut yang nyangkut di Amerika.
Oh iya, Aki Zuma, begini Adinda Al-Bukharam. Iya,